Kabin Kamtibmas Gelora dalam rangka Polisi Cinta Masjid laksanakan tausiah Kamtibmas di Masjid At-Taqwa Gelora Palmerah Selatan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelum menyampaikan tausiah, dilaksanakan juga sholat subuh berjamaah yang diikuti oleh sekitar 60 orang jamaah yang hadir. Hal ini dilakukan untuk menjaga masjid dan memakmurkan masjid untuk tempat ibadah dan tidak digunakan sebagai tempat untuk berkegiatan politik, serta menghimbau kepada para jamaah yang hadir untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dari Jakarta, Aibda Teguh Yulianto, Tribrata TV, Salam Tribrata.